Pertemuan kita kali ini akan membahas bab statistika atau membahas bab data. Di sini sudah tersedia soal, diketahui diagram garis penjualan sepeda motor di sebuah dealer. Ini banyak penjualannya dalam satuan unit dan ini bulannya ya. Bulan Januari terjual sebanyak 100 unit, Februari terjual 150 unit, Maret terjual 200 unit, April terjual 150 unit, Mei terjual 100 unit, Juni terjual 125 unit, Juli terjual 130 unit. Yang ditanyakan, selisih penjualan sepeda motor bulan Maret dan April adalah, yang namanya selisih itu cara ngerjakannya dikurangi ya. Oke, kita kerjakan sama-sama. Selisih bulan Maret dan April. Bulan Maret berapa? Kita tengok, tadi sudah saya sebutkan 200. Sedangkan Aprilnya 150. Jadi 200 dikurangi 150 sama dengan 50. Jawabannya, selisih penjualan sepeda motor bulan Maret dan April adalah 50 unit. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.